Swastiastu. Saya adalah alumni pasca sarjana Indonesia, program S3 Prodi Pendidikan Dasar. Saya diterima di program ini tahun ajaran 2013 dan berhasil menyelesaikan studi ini pada tanggal 23 April 2018. Saya sangat terkesan dengan manajemen pengelolaan dari program ini karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan juga tenaga pendidiknya yang sangat cermat di dalam memberikan pembelajaran, terutama membimbing program penyelesaian tugas akhir di bawah promotor saya yang pada waktu itu adalah promotornya Bapak Profesor Dr. Pak Lasmon MPD, promotor satu Profesor Dr. Nyoman Dantes, dan kru promotor dua Ibu Profesor Dr. Iftut Suwarni M. Eskons. Di dalam tempo yang sudah direncanakan di awal, program ini bisa menyelesaikan dengan baik dengan predikat lulusan sangat memuaskan. Jadi kami sebagai pembelajar tentu banyak mendapat inspirasi, banyak mendapat model-model pembelajaran yang efektif, dan kebetulan penelitian kami adalah menyangkut masalah pengaruh model pembelajaran rekonstruksi sosial permuatan karakter terhadap kecenderungan perilaku menyimpang ditinjau dari interaksi sosial dengan wisatawan pada siswa SMP di kawasan wisata Kota Denpasar. Nah, hal ini menarik untuk saya teliti karena concern saya memang dalam pendidikan karakter. Dan kita tahu bahwa pendidikan karakter itu adalah baiknya itu dimulai dari pendidikan dasar. Karena nilai-nilai dasarnya mulai ditanamkan sehingga dalam perkembangan selanjutnya anak-anak itu akan dapat berkembang sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhir dari pendidikan itu adalah karakter. Dan karena itu saya berterima kasih sekali promotor saya dan penguji-penguji saya seperti Profesor Dr. Iwan Swastri MPD, Profesor Dr. Nyoman Jampel MPD, Profesor Dr. Ana Agung Ngurah Marheni MA almarhumah yang banyak menginspirasi saya. Kemudian ada Profesor Dr. Nyoman Kance dan juga Dr. Iwayan Santai MPD. Jadi beliau-beliaulah yang banyak membimbing saya sebenarnya sekaligus menguji hasil penelitian saya. Akhirnya saya selesai dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Terima kasih, semoga program S3 Pendidikan Dasar ini terus berkembang dan semakin dari tahun ke tahun itu semakin banyak peminatnya, dan kita berharap lulusan-lulusan ini menjadi pionir-pionir pengembangan-pengembangan pola pendidikan dasar untuk menjadikan anak bangsa kita menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat untuk dasar Undiksa. Salam Pancasila.